Halo, assalamualaikum. Welcome back my YouTube channel, Dia Sofiandi. Nah, teman-teman, di video kali ini rutinitas saya pagi hari karena papanya sudah mulai bekerja, ya, teman-teman. Alhamdulillahnya papanya masih dipakai gitu di perusahaan. Jadi enggak apa. Tadinya sempat khawatir ya karena suami saya bekerja di perusahaan swasta, bukan BUMN gitu ya teman-teman. Nah, ini bangun papa ya pagi-pagi sekali, jadi ini pagi-pagi pun dia masih sibuk dengan kerjaan. Nah, ikuti terus ya teman-teman. Nah, ini teman-teman, jadi saya disambi gitu ya, pegang setrikaan gitu pagi-pagi, jadi dipipil-pipil gitu sih teman-teman kerjaannya. Jadi sana sini sih ya, bagi-bagi waktu senggang karena waktunya saya itu ya dibagi-bagi gitu deh. Karena kalau ini paling melelahkan menurut saya ya teman-teman, paling capek. Ya, jadi pipil-pipil kerjaan kayak gini nih teman-teman. Nah, ada nasi gitu ya sisa semalam karena enggak banyak makannya semalamnya, jadi masih ada sisa daripada saya masak lagi, jadi saya angetin gitu di dandang gitu teman-teman. Dan lauk pun saya enggak masak ya, jadi masih ada sisaan gitu, jadi tinggal goreng-goreng aja, tinggal angetin aja gitu, jadi tinggal makan. Dan jangan lupa juga saya disambi sambil nyuci baju ya tentunya, jadi biar sana sini gitu kerjaannya. Capek sih capek, tapi ya dinikmati aja ya bunda ya teman-teman. Nah, karena kerjaan perumahan itu nggak ada habisnya, bener nggak sih? Nah, ini anak yang laki-laki bangun nangis. Biasa dia kalau bangun pasti nangis kalau nggak ada mamahnya sebelahnya. Ini gelap karena saya pakai lampu tumbler ya bunda ya. Nah, kayak gini nih anak laki-laki itu sangat apa ya, kalau ini ya saya suka bilangnya aleman gitu. Jadi manja sih, intinya manjanya sama mamahnya aja gitu. Kalau tidur bangun gak dari sebelahnya pasti nangis kayak gini. Jadi seperti biasa kalau bangun tidur tuh wajib langsung kamar mandi ya bunda ya, takut kebablasan gitu ya, takutnya ntar nggak kuat gitu nahan pipis, jadi langsung kamar mandi deh. Nah, karena masih pagi banget, nah ini jadi saya nyapu dulu. Nyapu pun hanya yang sekitaran aja dulu karena belum.
Nah, oh ini waktunya suami mandi ya. Jadi karena nggak bisa buka jaketnya, jadi saya yang buka. Suami saya belum bisa pakai kaos sendiri gitu, teman-teman, karena tangannya belum kuat buat angkat gitu. Untungnya kerja pakai bajunya, baju kerjanya baju kemeja, jadi dia bisa pakai gitu, teman-teman. Nah ini habis mandi ya teman-teman. Tapi memang sih bun, suami saya belum kerja bawa motor sendiri. Alhamdulillahnya ada bosnya yang mau bantuin gitu ya. Jadi setiap harinya itu diantar jemput gitu sama mobil gitu, teman-teman, bunda-bunda. Sampai sekarang suami saya belum bisa angkat tangannya ke atas gitu ya bunda ya. Jadi belum bisa sama sekali pakai daleman kaos gitu. Jadi mau gak mau langsung pakai kemejanya, karena saya pun yang ngerawatnya pun takut kalau dia angkat tangan gitu, teman-teman. Benar-benar Wonder Woman banget ya bunda-bunda ya, karena segala sesuatunya saya kerjakan sendiri. Jadi harus gimana ya, mentalnya gitu ya, harus kuat juga, terus tenaganya juga. Walaupun jujur kalau ngeluh pasti ngeluh ya, karena saya kan bukan robot gitu ya, capek pasti capek banget. Ada kalanya ingin saya tuh istirahat sejenak, tapi sulit gitu. Nah ini paling saya doping itu minum jamu ya, kadang 2 hari sekali gitu kok, harus jamu gitu buat biar apa ya, biar badan saya lebih fit gitu. Padahal pengen banget gitu badan saya diurut gitu, tapi gimana, repot gitu, anak-anak siapa yang jagain gitu, karena anak saya aktif-aktif banget gitu loh. Kayaknya serba keder sih ya bunda ya, buat bagi waktunya. Nah di sini saya semua motor pun sendiri ya teman-teman ya, karena kalau bukan saya siapa lagi gitu, dari manasin motor, keluarin motor. Alhamdulillahnya saya bisa semua ya. Nah itu suami saya udah dijemput juga, waktunya berangkat. Nah oh iya teman-teman, jangan lupa ya bantu subscribe, like, comment, and share-nya, supaya saya semakin semangat lagi buat videonya ya.
Ditunggu lagi video selanjutnya. See you next video and bye-bye. Assalamualaikum.